Navarro man, you can do this. Go, go, go. Kamu lah bang, satu round lagi pusing. Go. Tak nak. Kamu tak nak satu round lagi dah. Dah. Masalahnya sebelum jogging ni tadi abang dah makan nasi lemak. Syihab je salah lah ni sebab last minute ajak abang pergi jogging. Kalau tak lima round tak ada masalah. Maafin gue ya. Bukan sepatutnya saya nak pergi hiking dengan kawan. Betul? Lepas tu dia tiba-tiba call. The call? Hello Syihab, I'm sorry. Tak dapat pergi hiking. Sakit belakang ah. Dia kata apa tau bang? Dia kata dia apa sleep. Sleep gaji. Bukan sleep gaji apa? Sleep disc. Kesian weh kat kawan awak tu kalau betul-betul sleep disc. Kesian kat kawan Syihab, kesian kat abang juga. Sebab tadi bilang terjun, last minute kena berlari. Tapi serius lah, kena sleep disc. Ya, kata dia kena sleep disc belakang tu. Dia kata dia angkat kat barang, bunyi kerbuk. Meletup ke buah bom. Kalau bunyi meletup tu, memang confirm lah sleep disc. Sebab ada kawan abang seorang ni. Kena sleep disc juga. Dia punya seksa, nak duduk kena pelan-pelan, tak boleh kuat sangat. Nak bangun pun kena pelan-pelan, bawa kereta langsung tak boleh. Sebab dia sakit dia macam nyut-nyut kat belakang ni. Dia dah buat ambil rawatan ke apa? Rawatan saya tak sure bang. Tapi kalau rawatan, confirm kena buat operation. Bila buat operation, confirm lah bang dia tak boleh pergi kerja. Kejap. Abang rasa kalau macam ni dia boleh buat ni ke bantuan apa ni program return to work under PKSO? RTW. Bijak. Tengok. Syihab dah bijak. Abang pun nak cakap. Betul. Dia boleh minta RTW. Alamak. Dah rasa macam kurang bijak tu datang balik. Kenapa? Sebab saya rasa masalah yang dia alami sekarang ni, dia boleh datang balik tau. Maknanya dia dah buat rawatan. Okay. Lepas tu kemungkinan dia boleh attack balik. So macam mana boleh lah bang? Macam mana? Depan ni kita jumpa dengan tetamu kita dekat studio. Dia akan terangkan lebih lanjut, lebih terperinci macam mana nak tolong kawan Syihab tu. Sleep disc versus sleep disc tu. Okey, okay. Baguslah. Betul tak? Kami sudah bersedia menorak langkah rancang penuh bermakna dengan keazaman bina impian luar biasa. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton rancangan Luar Biasa, sebuah rancangan yang dibawakan khas oleh PKSO untuk berkongsi maklumat dan peranan PKSO sebagai peneraju keselamatan sosial yang unggul, yang cemerlang, selari dengan slogan PKSO itu prihatin, prihatin itu PKSO. Ya, dan melalui program ini, kita akan berkongsi pengalaman orang berinsurans ataupun carum PKSO melalui tindakan proaktif PKSO menerusi program Return to Work dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang dah pun disediakan oleh pihak PKSO kepada pencarum-pencarumnya. Ya, dan kalau awal dulu kita memperkenalkan program Return to Work, untuk episod hari ini, kita akan memperkenalkan pula tentang program Return to Work Koordinator ataupun RTWC. Ya, bersama kami di set Luar Biasa pada hari ini ialah Puan Rosmawati Mat, Ketua Cawangan Return to Work Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan PKSO, dan Encik Jaizal Kamar Jalaluddin, Ketua Bahagian Pengurusan Modal Ihsan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Dan mereka akan berkongsi dan bercerita pengalaman mereka dalam pengendalian pengurusan hilang upaya menerusi program Return to Work Koordinator. Saya nak tanya kepada Puan Rosmawati dululah ya. Okey, dan sebagai pengenalan ni mungkin ramai yang nak tahu, termasuk penonton-penonton dekat rumah dan saya juga sendiri, boleh tak kongsikan apakah itu program Return to Work Coordinator ni? Okey, terima kasih Syihab. So program Return to Work Coordinator ataupun program RTWC ni kita perkenalkan dalam tahun 2016. Di mana kita punya matlamat adalah untuk menggalakkan lebih ramai majikan untuk melaksanakan program Return to Work ni dan juga melahirkan lebih ramai koordinator Return to Work di peringkat majikan sendiri. Jika kalau kita tengok sebelum ni, program Return to Work dilaksanakan oleh PKSO, tetapi dengan adanya RTWC ini, program ini dilaksanakan di peringkat majikan sendiri. Jadi kita percaya dengan pelaksanaan program ini, konsep early intervention akan dapat diterapkan di mana kes-kes akan dikesan dengan awal. Pemulihan dapat diberikan dengan cepat dan mereka ini akan kembali semula bekerja dengan cepat. So dari segi statistiknya, kalau kita tengok setakat ini kita telah membantu lebih kurang 453 majikan
yang telah melaksanakan program Return to Work di seluruh negara termasuklah daripada PTP Tanjung Kepas. Itu dia. Dan sekarang ni saya nak bertanya pula kepada Encik Jaizal. Jadi Encik Jaizal boleh terangkan sedikit bagaimana tercetusnya kerjasama antara majikan pelabuhan Tanjung Pelepas ni dan juga Pekesua dalam menjalankan pengurusan hilang upaya di tempat kerja itu sendiri? Di PTP sebelum kerjasama dengan Pekesua pada tahun 2019, kita mula berbincang di antara CEO kami, Marco Nielsen, dengan CEO Pekesua, Dato' Sri Azman. Kita mengalami kes lebih kurang 100 kes setahun. So kita perlu, dan kita baru berumur 20 tahun dan average pekerja kami berumur 40 tahun ke atas, purata. Jadinya kalau kita tidak mengadakan satu tindakan bersepadu di antara SOKSO dan PTP, jumlah ini akan meningkat dalam masa yang cepat. So pada tahun 2019, CEO kami berbincang untuk mengadakan Return to Work koordinator program di PTP untuk merangka tindakan bersepadu di antara PTP dan juga SOKSO. Jadi apa pandangan Encik Jazrizal sendiri tentang program RTWC ini? Program tersebut seperti yang Puan Rosmah kongsi sebentar tadi, sangat bagus. Yang pertama, dari segi majikan, dia dapat meningkatkan nilai economic value of the workers lebih panjang. So dengan RTWC, maka nilai mereka dapat dipanjangkan melalui program-program tersebut. Mereka dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif, mendapat pendapatan, multiplier-nya besar. Okay. Dan juga yang penting sekali, mereka tidak menjadi bebanan kepada kerajaan ataupun masyarakat kerana mereka mampu menyumbang kepada ekonomi Malaysia sehinggalah umur persaraan. Kembali bersama kami dalam program Luar Biasa. Dan sebentar tadi kami baru kongsikan mengenai program Return to Work Coordinator ataupun RTWC, di mana ia adalah program kerjasama di antara majikan dan pekesua dalam mengamalkan konsep pengurusan hilang upaya di peringkat majikan. Betul tu, Norma. Ianya bukan sahaja mempercepatkan urusan membantu pekerja, malah pemantauan secara terus di tempat kerja dapat diteruskan oleh koordinator majikan. Okey, jadi pandangan Puan sendiri, bagaimana kerjasama dan juga pelaksanaan program ini dapat membantu pekerja itu sendiri? Dari sudut pekerja, kita tengok apa yang penting mereka dapat dikekalkan dengan pekerjaan yang ada. So bila majikan sendiri menguruskan pekerja mereka, walaupun selepas aksiden mereka kerja yang ada terjamin untuk mereka. Di samping itu, mereka juga merasakan diri mereka dihargai sebab majikan mengadakan program Return to Work sendiri yang menumpukan kepada aspek pemulihan, rawatan, di samping menugaskan seorang Return to Work Coordinator yang sentiasa memberi bantuan dari segi macam mana mereka nak menghadapi masalah. Of course kan, bila orang boleh hilang upaya, macam-macam masalah yang dia orang hadapi, membantu dari segi pampasan dan juga tuntutan yang berkaitan dengan kemalangan. Okey, baik. Kita nak saksikan sekarang ini, okey, kisah luar biasa tentang Encik Nik Muhammad Razali bin Nikmat. Kita saksikan. Nama saya Nik Muhammad Razali bin Nikmat. Saya bekerja di Nokport Malaysia Berhad. Saya bekerja dengan Nokport dah 11 tahun. Sedulu saya bekerja di bahagian RTG dan sekarang saya bekerja di bahagian admin. Rutin bahagian RTG, dia mempunyai tiga shift. Malam daripada pukul 12 malam sampai ke pukul 8 pagi. Daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 4 petang. Dan daripada pukul 4 petang sampai ke 12 malam. Hari yang kerja sekarang, saya kerja cuma normal daripada pukul 8 hingga pukul 5. Saya berpindah di bahagian operator RTG pergi ke bahagian admin disebabkan saya mengalami penyakit slip disk. Penyakit slip disk apabila saya ingin turun kerja daripada kerja RTG, perhatian RTG ke Tena, waktu habis kerja untuk turun, tergelincir dan jatuh ke tangga bawah. Dan saya terus
pergi klinik untuk ambil ni untuk cek dan terasa kebas kaki dan sakit pinggang. Dan doktor membagi surat untuk pergi ke hospital untuk buat MRI. Bila MRI kita doktor berapa kali saya ada memang kena sakit selidis lah. Dari situ dan dia suruhkan untuk saya buat operasi. Okey, nama saya Muhammad Zarul Hakimi bin Kamaruzaman. So saya bertugas sebagai pengurus kes di Pejabat Perkeso Kelang. Rujukan kes ni oleh kerana kita ada satu kerjasama return to work coordinator bersama pihak majikan. Jadi satu komunikasi yang mudah yang telah berlaku di mana pihak majikan sentiasa memberi kita satu kumpulan kes yang mana kita akan uruskan untuk program return to work. Sebagai pengurus kes, apabila kita terima rujukan kes daripada pihak majikan dah buat banyak perkara daripada awal. So bila terima dekat saya sebagai pengurus kes, saya akan buat penilaian awal semula, berjumpa dengan orang berinsurans itu sendiri, membuat perbincangan and then kita submit kepada rawatan dan fisio lah sekiranya memerlukan. And then dia punya kerja semasa, pekerjaan semasa sekiranya masih memberi bebanan kepada dia, kita akan request untuk light duty lah. Sebagai majikan yang prihatin, kami mengambil langkah-langkah awal untuk memastikan semua kaki tangan yang terlibat dalam kemalangan untuk diberi bantuan yang sepatutnya. Okey, daripada segi kos bantuan untuk pekerja dapatkan rawatan, kami menyediakan pengurusan pengeluaran GL untuk kaki tangan dapatkan rawatan lebih lanjut di mana-mana hospital atau spesialis yang berkaitan. Dengan adanya return to work coordinator, pihak majikan telah memberi langkah-langkah awal di mana pihak kaki tangan telah ditempatkan di satu tempat di mana kita boleh memberi pekerjaan supaya pekerja boleh bekerja dengan lebih ringan daripada pekerjaan asal. Okey, Encik Nick tadi telah kita letakkan di satu jawatan yang khas sebagai kerja ringan di pejabat kontainer di mana dia membantu dan menyelia untuk kerja-kerja administratif seperti susun atau fail, menghantar surat, buat kerja-kerja fotokopi dan kerja-kerja lain yang dikhususkan oleh pegawai tersebut. Dan pihak perkeso sendiri datang melihat kawasan environment pekerjaan Cik Nick dan meminta makluman daripada pihak majikan apa yang perlu dibantu oleh kepada kaki tangan. Dan daripada pihak perkeso sendiri, mereka telah mengeluarkan guarantee letter untuk kaki tangan menjalani rawatan yang lebih lanjut di mana-mana panel perkeso sendiri. Bagi kes Encik Nick, telah diletakkan di panel perkeso di My Physio Work. Selepas saya sampai mendapatkan rawatan dengan physio, saya rasa selesa dan rasa sedaplah apabila bekerja. Tidak lagi mengalami sakit, MC pun tak banyak. Kerja admin sesuai sebab tidak menggunakan tangga, cuma menggunakan lift dan kerja-kerja ringan saja. Tidak macam kerja-kerja bahagian dalam. So kalau pada majikan yang belum terlibat dengan return to work coordinator, biasanya pengurusan kes tu dia macam agak tidak teratur lah, tidak tersusun. Kalau yang mempunyai return to work coordinator yang dah ada kerjasama, so pengurusan kes tu jadi lebih efektif. Okey, keberkesanan dengan adanya return to work program coordinator ini sendiri, kita dapat menandatangani kes dengan lebih cepat. Setiap yang berlaku, pasti ada sinar di hujungnya, teruskan berusaha. Wih, saya kena cerita dekat kawan saya ni pasal semangat Cik Nick ni. Kan macam diorang punya kes ni lebih kurang kan. So memang baguslah kalau ada majikan kawan saya ni, bukan kalau ada majikan, kalau majikan dia melaksanakan program RTWC ni. Sebab apa? Sekurang-kurangnya majikan dapat terus mengekalkan pekerja-pekerja mahir, betul tak? Betul, Syah. Dan kerjasama majikan dan pengurus kes ni membolehkan Encik Nick mendapat kerja yang bersesuaian dari perbincangan penyesuaian tempat kerja. Okey, baik. Dan kepada Puan Ros, agaknya apa manfaat yang diterima oleh majikan kalau mereka melaksanakan
melaksanakan program ini? Of course, yang pentingnya dari aspek early intervention di mana pekerja-pekerja ini kita dapat kesan awal daripada assessment yang kita lakukan. So dari situ kita akan berikan pemulihan dengan cepat dan mereka ini akan kembali semula dengan satu kita panggil program pengurusan yang sistematik. So daripada dia accident ataupun dari tempoh dia MC, kita akan bawa dia untuk mengikuti program sehinggalah dia kembali semula bekerja dan stabil di tempat kerja. So itu adalah peranan benefit yang majikan terima di samping majikan yang melaksanakan RTWC ini juga adalah meningkatkan imej sebab majikan menunjukkan bahawa mereka menitik beratkan kesejahteraan dan keharmonian pekerja yang bekerja di premis tersebut. I see. Okey, sekarang saya nak tanya dengan pandangan Encik Jaizal sini ya. Sebagai majikan yang telah melaksanakan program RTWC ini, boleh tak Encik kongsikan apakah kebaikan daripada program RTWC ini sendiri? Yang pertama, yes, program ini kita lancar pada tahun 2020 di mana kita menghasilkan pusat rehabilitasi di PTP dengan kerjasama SOKSO. Kebaikannya kita dapati jumlah pekerja yang kembali ke pekerjaan melakukan kerja asal mereka meningkat dan juga dapat menyambung semula nilai produktiviti yang lampau. Jadinya economic value-nya dipanjangkan, masih lagi menjadi ahli masyarakat yang produktif. Apakah saranan Encik Jaizal kepada majikan di luar sana tentang program RTWC? Saya gesa kepada semua majikan di luar sana turut serta terlibat untuk mendapatkan return to work coordinator di dalam tempat kerja masing-masing. Program ini saya dapati sangat bagus kerana dia provide early intervention seperti Puan Rosmawati cakap. Dan kita dapat mengendalikan kes lebih awal dan kita boleh customize kita punya solution kepada setiap pekerja-pekerja yang terlibat dalam kes-kes begini. Okey. Bagi Puan Ros ya, sebagai penutup, boleh tak kongsikan apakah agaknya hasrat perkeso untuk program RTWC ini? Hasrat perkeso macam tadi pada awal saya cakap kita baru saja membimbing sebanyak 453, masih jauh secara perbandingannya dengan jumlah majikan yang berdaftar dengan perkeso. So hasrat kami adalah untuk lebih ramai majikan tampil untuk mempelajari dan melaksanakan program Return to Work Coordinator ini demi menjamin kesejahteraan, keharmonian pekerja dan juga untuk meningkatkan produktiviti kepada majikan. So kita harap di samping perkeso yang melaksanakan program Return to Work, majikan turut sama bersama-sama kita berganding bahu demi kebajikan masyarakat pekerja dan majikan di negara ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita pada episod kali ini. Dah banyak betul input yang kita dapat dan kisah Encik Nick tadi memang sangat luar biasa. Betul, sebab beliau seorang yang tidak mudah putus asa dan terus berusaha. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut lagi tentang program ini, boleh layari laman sesawang www.perkeso.gov.my atau rtwsokso.weebly.com. Ya, dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya dalam Luar Biasa. Prihatin, lima dekat dan selamanya. Prihatin 5 dekad dan selamanya. Inilah komitmen kami dalam memastikan jaminan keselamatan sosial kepada masyarakat di negara ini. Perkeso akan terus melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan penuh dedikasi. Perkeso itu prihatin, prihatin itu perkeso.